Jakarta. Teman-teman, bagi Anda pecinta kuliner Nusantara, kali ini saya ingin berbagi resep kuliner ayam panggang bumbu kalio. Sebelum tonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Untuk menghabiskan waktu saat libur, kali ini saya mencoba berbagi bersama teman-teman khususnya para ibu-ibu rumah tangga resep ayam panggang bumbu kalio. Sebelum kita mulai, yuk kita ikuti apa saja bahan bumbu resep ayam panggang bumbu kalio. Bahan baku yang kita perlukan untuk bumbu ayam panggang kalio yaitu bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, kemiri, ketumbar, santan kental, cabai merah, dan garam. Sebelumnya, bumbu-bumbu tersebut terlebih dahulu di blender. Kemudian, ayam diungkap bersama dengan bumbu dan santan kental secukupnya. Setelah agak kering, baru kita angkat. Kemudian, kita siapkan batok dibakar hingga menjadi bara. Baru kita siapkan panggangan dan susun ayam yang telah dimasak dengan bumbu kalio ke dalam panggangan. Lebih kurang setengah jam, ayam panggang bumbu kalio masak dan siap disajikan untuk makan siang kita. Nah, cukup mudah kan membuat ayam panggang bumbu kalio? I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Shockwaves with you. Shockwaves with you. Shockwaves with you. Shockwaves with you.
close to where we belong. Now we're trying to go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. Nah teman-teman, jangan bosan ya dengan channel ini agar saya bisa membagi informasi kuliner lainnya untuk para ibu-ibu yang hobi masak.